mau dapat minimal 5 juta setiap bulan? Mainkan game ini guys, let's go kita main. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan ada konten baru yang namanya tamatin game dapat uang. Jadi aku udah riset 5 game, top 5 game ya, yang umurnya panjang, yang bisa kalian berkarir di sini dan kalian bisa menghasilkan uang tuh gede banget guys. 5 juta tuh minimal guys ya. Yang penting kalian pelajari teman-teman. Meskipun nanti akan ada orang-orang yang komentar di bawah dengan data yang secuil, tidak mempelajari, tidak ngulik dengan lebih dalam lagi ya. Dia menyamakan aku dengan dirinya lalu bilang nanti gak mungkin dapat 5 juta setiap bulan. Terserah guys ya, aku udah pegang datanya, 5 juta itu kecil di game ini. Meskipun rate-nya kecil teman-teman ya, meskipun rate-nya murah banget teman-teman di game ini. Tapi nanti kita akan bongkar di video-video berikutnya gimana caranya. Tapi yang penting adalah sekarang kita mainkan dulu guys ya. Jadi di sini kita akan leveling 1 jam ke depan teman-teman ya. Dan ini tuh cara aku dari 2017 teman-teman. Bisa kalian cek di mailbox ya. Ini yang tercatat tuh 2017 dari teman aku dulu ya. Siapa ini juga teman online ya. Tuh 31/12/2017 tuh ya guys. Jadi ini akun tuh aku udah main game ini tuh dari 2016 teman-teman. Dan ini salah satu akunnya. Nah, di sini aku kasih bocoran sedikit. Farming, yang farming ngumpulin item-item itu tentu aja itu enggak cuan. Kalian farming hanya untuk memperoleh material yang nanti dari material itulah kalian bisa cuan. Pokoknya di next video kita akan bahas. Oke, langsung aja kita bikin karakter baru di sini teman-teman. Aku bikin karakter baru di sini, The Bread. Let's go, kita mulai guys. Episode pertama kita pakai ini ya, Mel. Oke, Mel agak gede dikit. Pit, oke, pesnya agak sangar. Ada yang sangar gak? Nah, anjay, demonic. Byakugan. Oh enggak, oke, ini udah bagus. Onyx ya, oke. Terus ini apa? Rambutnya guys, yang cocok. Anjay, buruk. Oke, kayak gini, gak usah style, hairnya warna hitam aja. Nice. Apa ini? Senjatanya aku mau pakai yang bow gun, ya kan? Bowgun tuh masuknya sih yang easy aja guys ya. Kita bowgun normal lah ya, nggak terlalu mudah. Dan let's go. Wow, just at the beginning, go back to Soviet, change status the atas lah ya. Langsung aja kita guys. Di sini guys teman-teman. Skip. Oke, langsung aja skip ya. Quit, escape, skip. Aku udah tahu. Oke teman-teman. Nah, di sini kita gunakan dulu bowgunnya teman-teman ya. Aku udah siapin bowgunnya. Oh, bowgunnya. Oke. Wah, masih ada di sini guys ya. Nah, buat kalian semua ya yang mau ikutan main game ini, lebih mudah kalian langsung miliki equipnya teman-teman ya. Miliki equipnya nih kayak gini, yang udah disiapin di jualitem.com. Oke. Ini di sini udah disiapin di jualitem.com teman-teman. Kalian scroll aja ke bawah, nanti ada yang di sini Toram online, klik aja di sini sekalian lengkap. Ini ada set perlengkapan staff kalau kalian mau pakai staff dan bonus pina buat modal awal kalian. Ini ya magic device ya, satu hand sword ya, satu tangan atau katana ya, dua hand sword ya, bow untuk pemula ya, maupun bowgun untuk pemula. Jadi kalian boleh pilih dan diklik aja, nanti di sini kalian baca ya, lihat ada status-status yang kayak gini. Oh, dapatnya ini segala macam, kalian bisa lihat status-statusnya teman-teman supaya nanti kalian bisa enak ya levelingnya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, cara belinya gimana? Udah ada ya sebenarnya video cara belinya di jualitem.com. kalian scroll aja ke bawah, scroll ke bawah ya. Ini ada video-video yang bisa kalian tonton, tapi caranya gampang sebenarnya, tinggal
Pilih item, bayar rekening ke Dana, ke rekening atau ke Dana atas nama saya Antri Budiman, terus habis transfer kalian chat aku biar cepat langsung dikirim barangnya dan selesai ya. 4 langkah cepat aja teman-teman. Oke, langsung aja kita balik lagi ke gamenya. Yang kalian dapatkan tuh nanti bow gunnya ya teman-teman. Terus aku mau pakai, aku mau coba pakai ini ya, kita withdraw. Terus aku juga mau pakai ini, withdraw. Terus aku mau pakai yang, nah ini aja deh, withdraw ya. Oke, kita pakai dulu untuk ini ya. Terus ini, oke, kita pakai ini. Terus kayaknya udah nggak apa-apa pakai ini. Oke, nih ya pakai ini. Nah, cuman aku beda ya, aku pakai upgradable ya. Kalau kalian mau ngecek juga boleh sih senjataku ya, senjata yang lengkap ya, lengkap yang nanti kalian mau miliki. Nah, pakai ini teman-teman. Nah, oke, jadi levelingnya nanti gampang banget teman-teman ya. Udah. Nah, kayak gini. Nah, nanti di sini kita cari dagger. Nah, sisanya kita masukin dulu biar gak menuhin tas teman-teman. Kayak semacam ini harusnya aku buang ini Pak ya. Unlock. Aku buang. Ah, oh, dapat dari mana tuh? Masukin ini. Ini buang aja, dapat dari mana? Ini, oh ini nanti apa nih? Oh ini dipakai, kok pakai sih, harusnya yang dipakai guys ya. Oke, ini, oke udah ya, cocok ya. Oke, tip. Jadi equipnya udah semua nih teman-teman. Ini kenapa aku pakai itu, kocak banget. Nih ya teman-teman. Jadi darah kalian tuh di sini langsung 10.000 guys ya. Nih darah kalian langsung 10.000, jadi aman banget ya teman-teman. Terus langsung mantep lah. Oke, langsung ya kita coba leveling. Nah, cara levelingnya yang paling mudah untuk di awal dengan menggunakan equip yang udah aku siapkan di jualitem.com itu kalian bisa yang namanya full quest ya teman-teman. Full quest aja itu udah mantap. Bentar guys, sambil kita pindahin dulu. Mana sih? Eh ya dipindahin ya. Oke, nggak bisa. Oke, langsung aja kita sip. Nice, mantap guys ya. Oke, langsung aja ke sini. Let's go quest pertama. Lihat ya teman-teman, begitu puknya raja yang di sini ya. Ah. Lupa aku ya guys, belum nyiapin ini. Naik level gampang. Skill power shot. Eh. Set. Oh, masih lama nih. Kita cobain. Sudah. Sebenarnya diklik-diklik kayak gini juga udah gampang, guys. Ah, ya kan? Oke, escape aja. Dan ini bisa main di handphone ya guys, dan ini game jadul banget ya, udah aku mainin sejak lama sekali. Lawan bos colon teman-teman, fight now aja ya. Oke, normal aja, gak usah khawatir. Oke, bos colon. Set. Udah level 7 aja guys ya, gak berasa. Tuh, ini paling dua berapa kali hit juga udah mati ya, sebenarnya nggak usah dijurus, tapi kita mau cobain jurus. Udah mati guys ya, lawan rajanya gampang banget, tapi kalau kalian nggak pakai equip yang udah ku siapin ya kalian akan berasa susah teman-teman ya. Oke, lanjut aja teman-teman, let's go kita kesini lagi. Gak tahu nih bakal per satu jam atau per setengah jam ya guys, kira-kira ya mungkin per setengah jam mungkin ya guys. Oke teman-teman, sambil nanti kalian kasih pertanyaan-pertanyaan di komentar biar nanti aku bisa jawab di next kontennya teman-teman ya. Tentu aja aku dari set ini cukup mendalam dan lama banget, dan aku punya data yang aku omongin bisa aku pertanggungjawabkan, dimana kalian sebenarnya bisa menghasilkan uang ya 5 juta tuh minimal di game ini ya. Nanti kita jangan spill langsung di awal teman-teman ya, karena kalian yang penting leveling aja dulu. Nanti kita sambil terus kontennya kalian tontonin
episode-episodenya kita akan spill pelan-pelan buat kalian semua ya. Hasil risetku akan ku kasih ke kalian semua secara gratis tentunya guys ya. Oke, di sini kita udah habisin waktu berapa lama teman-teman? Ya 10 menit. Oke, lanjut ya. Mungkin kita akan kasih waktu setengah jam lah ya setiap kontennya teman-teman ya. Oke. Oke. Langsung aja kita turun ke sini dan biar kalian juga jadi tahu kan oleh playing-nya quest-nya kayak gimana aja ke mana aja itu, jadi kalian bisa tahu. Langsung aja, ini udah level 11 ya teman-teman. Tak berasa ya. Udah level 11. Oke, kita turun aja ke bawah terus ke sini teman-teman. Nice. Kalian nanti juga kita skillnya kita naikin teman-teman. Di sini ada skill suit. Di sini juga ada suit mastery. Ya ini pasti harus dinaikin teman-teman. 3, 4, 5 ya. Nanti yang lainnya aku akan spill di episode berikutnya teman-teman ya. Jadi sekarang kita ini dulu 1, 2, 3, 4 oke, 5. Apakah ambil bawah atau atas nanti di episode berikutnya, oke? Jadi pelan-pelan biar konten kita banyak ya. Satu bulan ini kita akan fokus mainkan Toram Online ini guys ya. Linknya ada di deskripsi buat kalian semua yang mau cobain. Baru bahkan kalian baru mulai ya, baru tahu bahkan, wah kebangetan kalau baru tahu ya. Tapi kalau kalian udah pernah lama ya main game ini tapi belum tahu data ya, membuktikan bisa menghasilkan uang 5 juta setiap bulan itu dengan mudah ya teman-teman. Ya silahkan kalian mainkan lagi dan pelajari lagi teman-teman. Nah gunakan equip yang udah ku pakai di sini teman-teman ya. Nah ini equip yang ku pakai di sini teman-teman. Guys langsung aja di jualitem.com teman-teman ya. Boom, lawan raja jadi mudah teman-teman kalau pakai senjata ini teman-teman. Oke, explore. Kenapa explore anjay, balik. Salah guys, salah pencet guys. Asem. Apa yang di explore? Udah level 15 aja guys ya. Dan kita cek di sini quest-nya harusnya ke Soviet lagi. Kita salah teman-teman ya. Ya langsung aja kita teleport ya ke Sofia. Mana Sofia? Sofia teleport ya, nol spina. Murah guys ya. Oke, sudah. Balik lagi kita ke sini. Nah, ini udah pada jualan di sini. Kalian juga nanti bisa jualan di situ dan di sini enaknya jualannya ada auction board ya, teman-teman, atau auction house ya. Dimana kalian ya bisa tidur ya, tetap cuan dengan cuman ya terbatas ya, jualannya cuma bisa 10 baris aja gitu ya. Makanya ya harus login lagi nanti pada saat cek penjualan kalian. Oke. Kita udah 13 menit ya teman-teman berlalu. Jadi karena aku belum ada komentar, jadi silakan teman-teman komentar dulu biar di episode berikutnya aku sambil leveling sambil bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Jadi ini adalah episode pertama leveling dari level 1 setiap 30 menit ya kontennya. Jadi ditonton sampai full biar kalian dapat semua hasil risetku nanti di episode-episode berikutnya juga di di episode kali ini. Jadi di episode kali ini aku cuma pengen opening kasih tahu ke kalian bahwa di game ini ya kita semua bisa ngasilin uang jutaan itu jauh lebih mudah dan kalian bisa berkarir di game ini ya. Artinya apa berkarir itu? Ya artinya kalau kalian udah dapat ya yang kalian inginkan di sini, ini jangka panjang guys ya. Gak peduli rate-nya berapapun, ya cuan kalian di sini tetap bisa jutaan. Itu faktanya yang aku dapatkan teman-teman. Ya kalaupun kalian memang belum mendapatkan fakta itu, ya kalian cari tahu lah faktanya ya teman-teman. Jangan cuman omong doang, komentar doang ya, tanpa data ya teman-teman. Oke, kecuali kalian mau nanya, mau belajar, welcome teman-teman ya. Kalau mau nanya, mau belajar silahkan. Kita selalu welcome sama orang-orang yang mau nanya dan mau belajar ya teman-teman. Yang penting ya seperti biasa pakai attitude aja ya kan nanyanya. Ini mah mau belajar tapi nya songong gimana ya. Oke teman-teman, langsung aja di sini ada kita butuh lime map ya. Ini cuma satu hit doang.
kita cuma satu hit doang, cedar. Oke, udah tinggal naga ini nih, hard skin 2 ya, butuh hard skin 2, cedar. Udah ya, oke, hard skin udah teman-teman, langsung aja kita tanya si pelulu. Lulu udah selesai nih, oke, escape cepet, nice. Kita kemana lagi? Oh, ke sini guys ya, ke sini. Yes please, yes. Oke, suruh ke mana? Suruh ke tanda tanya guys, langsung ke sana aja kita guys, let's go. Level 17 ya, nggak berasa kan teman-teman ya, levelnya sebegitu cepatnya kalau equip kita memadai teman-teman. Oke, siap, langsung aja. Oke, langsung aja teman-teman turun ya, ini ke bawah, ke sini, ke kiri, ke bawah. Ini ada tanda seru ya. Oke, aku mainnya di PC, kalian bisa main di handphone teman-teman ya. Bentar, aku turun dulu ke bawah sini loh. Gak jauh ya. Kok nggak bisa ya di situ turun ya? Harusnya bisa turun di situ. Coba kita loncat saja. Apakah bisa? Ah, nggak bisa loh. Nah, bisa. Oke, nice. Langsung aja kita ke sini. Jangan lupa dibuka ininya karena nanti kalian dapat XP ya. XP gain 10% lumayan. Oke. Nice. Kelewat. Nah, jangan sampai kelewat. Investigasi di sini ada raja lagi, teman-teman. Ada raja lagi, tapi ya karena equip kita sudah memadai ya untuk level-level awal ya, easy lah ya. Langsung aja kalian mau easy, mau normal, bebas ya teman-teman ya. Karena kalian udah pakai equip yang memadai untuk di level-level rendah. Anjay. Oke, power suit. Beledak. Oh, salah ya. Aku harusnya ke sini. Power suit. Beledak. Oh, gak langsung meninggal ya ternyata ya. Lumayan juga kamu ya. Oke, kita masakanin dulu. Oh, anjay. Oke, power suit. Darah kita 10.000, nggak usah khawatir teman-teman ya. Kecuali kalian nggak menggunakan equip yang tadi aku sarankan ya. Ya, itu akan lumayan kesusahan. Ini aku sengaja medium biar kalian lihat nanti ya. Oh, ternyata medium aja udah oke. Kalau easy ya, ini paling satu hit ya kalau easy. Jedar ya. Jedar. Tapi kalau kalian ya mending easy aja ya, lebih cepat teman-teman ya. Jedor. Naik level lagi teman-teman. Nggak berasa kita main setengah jam doang ya. Main setengah jam doang. Levelnya udah langsung berapa ini ya? Level 19 guys, mantap sekali. Let's go, kita balik lagi. Oke, kita balik lagi teman-teman. Lapor ya ke si pelulu tadi ya, saudaranya ya, saudara kandung ya. Bukan, itu mama deh. Oke, masuk ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kanan. Let's go. Nice, naik lagi ke sana teman-teman. Dan tampil tersesat ya kalian. Masuk ke sini dan oke, mantap sekali. Oke, teman-teman, langsung aja di sini. Oke, di sini kita lapor enggak? Mana guys? Kok enggak lapor? Kocak guys, lapor report ke government office tahu gitu langsung aja ya. Kalian ke sini Sophia. Kali ini ku takkan pulang. Oke, teman-teman, langsung aja kita lapor lagi ke sini government office si Pino ya. Pino ya, tapi bukan Pinocchio ya. Pino tapi bukan Pino S ya, S yang bocil itu. Oke, lapor. Skip, gak usah dibaca-baca ya, karena gak ngerti juga dibaca. Level up lagi, level 20, secepat itu teman-teman. Level 20, yes. Langsung aja quest lagi karena kita belum 30 menit. Lanjut lagi ya, kita harus kemana? Ke Sololo lagi guys ya, balik lagi, kita balik lagi. Makanya ya, coba punya handphone ya, itu nggak usah bolak-balik, telepon aja. Ini gimana nih? Ya udah, ngobrol aja sama Sololo gitu kan. Udahlah, nggak apa-apa teman-teman, kita lanjut. Bentar, aku mau cek status productionku di sini. Masih 23.000 ya limitnya. Oke, aku mau coba
Pak eh belum bisa ya di karakter yang ini. Oke, langsung aja teman-teman, let's go. Teng 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 teng. Oke teman-teman, langsung aja di sini. Ingat teman-teman, di game ini itu bukan farming yang ada-ada di YouTube teman-teman ya. Lah, itu General Stokeeper Sololo kocak. Alah, aku nggak baca kocak. Sololo tuh di sini guys, guys. Sorry guys, menghulang ya, aku menghulang nih. Sololo di sini kocak nih. Di sini aku kira pelulu nih. Sololo Sololo Sololo, alangkah indahmu, baru balik lagi ke deepest part. Oke, let's go. Nah, jadi kalau farming itu kita cari material. Kalau materialnya dijual itu menurutku enggak cuan teman-teman. Jadi material itu cuma untuk kebutuhan kita aja. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan uang di game itu kalian bisa jadi semacam blacksmith atau alchemist teman-teman ya. Nah, detailnya nanti di depan kita akan bahas ya teman-teman. Yang penting di sini kalian udah tahu bahwa di game ini untuk dapat 5 juta setiap bulan itu sangat memungkinkan teman-teman, bahkan lebih daripada itu teman-teman. Itu datanya. Jadi game ini tuh rame banget pemainnya, walaupun udah lama, walaupun rate-nya udah turun ya. Karena apa ya, karena sudah terbukti panjang umur. Dan memang sudah terbukti kok playernya itu royal ya teman-teman, dan kita bisa membantu player-player yang lain untuk bisa menghasilkan uang di game ini secara jangka panjang. Nah, aku juga punya 5 game yang udah aku riset secara mendalam dan sudah terbukti bahkan bisa puluhan juta setiap bulan teman-teman. Oke, langsung aja ya. Kalian harus banyak nanya di komentar supaya di episode berikutnya kita akan kita bahas ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Nah, oke, langsung aja. Sip, udah tahu. Ini ya teman-teman, naik ke atas kita. Kita belum diapa-apain ya, belum naikin dex, belum naikin STR, ya belum senjata belum kita bagusin ya, masih kayak gini-gini aja teman-teman ya. Tapi ya, jadi mudah banget. Tapi kalau kalian gak percaya, kalian gak menggunakan equipku, kalian coba aja, itu nanti berasa berat teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman dicek aja kalian mau pakai job apa ya. Cek aja di jualitem.com ya. Penjualnya bukan cuma aku ya, ada banyak penjual dan kalian juga terjualan di sana ya, di game apapun ya. Itu marketplace ya teman-teman, bukan toko online biasa, tapi marketplace di mana setiap orang bisa jualan di sana. Menarik ya teman-teman, intinya aku pengen bantu banyak orang untuk menghasilkan uang dari game secara serius teman-teman. Dimana itu udah aku lakukan ya bertahun-tahun hingga saat ini, dan aku nggak kerja sama sekali ya teman-teman. Dari 2016 aku udah nggak kerja full teman-teman ya, jadi full hanya di rumah aja main game kayak gini. Ah, ini tinggal harus punya ini teman-teman ya, apa AOE ya. Areanya harus punya nih, damage areanya nih. Enggak, damage-nya enggak area, jadi satu-satu nih. Nah, walaupun ya tetap easy lah ya teman-teman. Tapi kalau punya yang nyerang langsung bus, ya mantap tuh. Nanti lah ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja. Jadi kita goblin sama big ya. Oke, kita cari goblin sama big. 10-10 teman-teman. Jadi langsung aja kita udah level 21 ya teman-teman. Enggak berasa sama sekali ya. Hanya main game setengah jam kita hari ini. Nah, ini goblin yang pertama, tembak aja. Duar, mana lagi? 1 2 ya, 3 4 5 6 7 mana? 8 8 mana? 8 9 10 level up lagi ya teman-teman. Selesai, tinggal cari big kita ya. Udah level 22 aja.
Semudah itu aja. Nggak bisa lewat situ guys, kita harus keluar dulu karena pik ada di luar teman-teman. Pik nah. Jangan lupa dibuka emblemnya teman-teman, karena bisa jadi ini XP gain ya, tuh XP gain 10% per satu hari, mantap kali. Oke sekarang kita lawan big. Nah, kalau di kita bisa ya, kalau di handphone enak loh bisa munculin ini. Mana di sini cara munculinnya ya, apakah diklik ini kita ya. Kalau di handphone tuh bisa munculin monsternya, jadi tinggal diklik-klik doang di situ. Aku kalau untuk game toram ya teman-teman, aku lebih senang mainnya di handphone teman-teman. Oke, jadi sambil tiduran leveling itu enak banget ya. Aku juga kemarin leveling 3 hari ya teman-teman, selesai sampai 229. Oke udah kelar. Jadi untuk level apa, mana tadi tangga. Oke, untuk level sampai 238 itu tanpa pakai buku ya teman-teman, itu cuman butuh 3 hari ya teman-teman, dan udah langsung cuan. Cukup leveling 3 hari langsung cuan ya. Nanti pelan-pelan lah ya, detailnya kita bahas. Yang penting kalian sekarang leveling dulu aja ya, dan modalnya murah ya, cuman modal 5500 doang ya, kalian udah punya set equip ya yang bisa mempermudah kalian leveling di game ini ya. Tinggal ikuti aja kontenku kayak gini, jadi kalian bisa mudah ya, tinggal ikutin kayak gini deh. Ini setengah jam doang tapi ya teman-teman, pengennya sih satu jam tapi lapar ya, nggak apa-apa ya setengah jam, tapi mungkin aku bisa upload sehari dua kali mungkin itu, jadi kalian bisa lihat ya perjalanannya kemana aja, siapa tahu nanti kalian tersesat ya kan. Oke, langsung aja lawan raja ya di sini. Lawan raja. Oke. Lawan raja udah naik level aja, lawan rajanya belum udah naik level lagi. Nggak usah dilihat lah ya. Oke, lawan ini tuh banteng. Ah, ini saudaranya ini Minotaur ya. Banyak juga yang farming di bossing di sini ya. Nah, kalau bossing oke, guys ya, kalau kalian mau bossing oke. Nah, makanya ini karakter ini tuh nanti buat bossing teman-teman ya. Jedar ya, masih kecil ya, kita belum naikin status ya, dan ini normal ya teman-teman. Kalau easy ini jedar, easy mudah sekali teman-teman. Kita belum naikin status, belum juga pakai jurus-jurus yang lain teman-teman, tapi ya udah ya kayak gini. Aku juga 3 hari udah langsung level 229. Tinggal berikutnya nanti mungkin akan ada sesi live buat naikin level aku ke level 250 teman-teman, karena aku targetnya di 250 untuk bisa cuan maksimal teman-teman ya. Level 250 itu cuan maksimal. Dari mana cuan maksimalnya? Tentu aja nanti kalian lihat sendiri di live ya, di sesi live ya teman-teman. Oke. Jadi di video ini kita leveling, main game ya, tamatin game ya, terus sambil bahas kayak gini, bukan bahas caranya karena tidak ada judul cara mendapatkan uang 5 juta di judul teman-teman ya. Hanya pembukaan intro ya teman-teman untuk konten ini ya, tamatin game dapat uang ya selama bulan Oktober ya, mantap. Oke, mungkin satu kali power shoot langsung gas gun man. Dua. Oke. Nice. Running boy. Oke. Let's go, langsung aja pulang, nggak usah berlama-lama teman-teman ya. Oke, level kita udah level 25 aja teman-teman, dan di sini juga uang atau spinnya yang kita miliki ada 177 juta teman-teman ya. Dan langsung aja buka mapnya seperti biasa biar cepet ya teman-teman pulang ke Sophia ya, jadi cepet levelingnya. Kita udah 30 menit teman-teman ya, kita akan lapor dulu report to Vino ya, kita akan lapor dulu. Setelah lapor berarti kita sudah selesai 30 menit pertama ya, dengan informasi pembukaan ya, kalian bisa menghasilkan uang 5 juta ya minimal setiap bulan dari game ini cara jangka panjang teman-teman.
Oke, langsung aja kita escape dan ini ya level 26 setengah jam pertama. Oke lagi buat teman-teman semua yang mau gunakan ya atau mau jual beli item kalian juga bisa di sini teman-teman di jualitem.com ya. Untuk toram online kalian bisa cek di toram di sini Protopia, Heartwood ataupun Albion. Klik aja karakternya dan kalian bisa lihat ya apa aja yang bisa kalian beli di sini teman-teman. Ini akan diupdate terus teman-teman ya. Dan kalian juga bisa top up Honor of King, Mobile Legend, Free Fire ya dan lain-lain nantinya ke depannya teman-teman. Kalian juga bisa jualan di sana teman-teman. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi di leveling berikutnya.